Mantap. Halo semuanya. Hari ini kita mau beli stamppot. Stamppot adalah dalam makanan di Belanda. Makanan tradisional di Belanda. Kita mau review enak apa enggak? Enak, bagus banget. Oke, kita langsung jalan aja. Hujan lagi ya guys, ini jadi mendung, hujan rintik-rintik. Jadi walaupun summer di sini udah berasa summer karena cuacanya selalu mendung, suhunya juga dingin. Oke, ini aku lagi di perjalanan. Kita beli stamppot. Stamppot itu makanan tradisional Belanda. Jadi kalau misalnya kalian traveling ke sini, berkunjung ke sini, wajib coba ya, jadi kalian tahu. Nah, ini enggak seberapa jauh, jadi kita jalan aja. Kira-kira sekitar 5 menit kita sampai ke tempatnya. Jadi itu semacam kayak kedai ya, bukan kayak restoran gitu tempatnya, simple. Ini dia teman-teman tempatnya, jadi simple ya, kita mau take away aja ya. Ini yang warnanya merah gedungnya, kita mau beli ke sini. Tulisannya teman-teman, kita jadi mau beli stamppot ya. Ini dia stamppot kayak gini. Jadi teman-teman, warung makan ini tidak hanya menjual stamppot, mereka juga jual snack-snack yang terkenal di Belanda, yaitu bitterballen, kastengel, kroket, dan juga masih banyak lagi. Nah, ini dia teman-teman, bisa dilihat lebih dekat ya, snack yang ada di Belanda. Ini yang kuning ini, square itu adalah kas souffle, isinya kas, keju, yang melting di dalamnya. Dan ini juga ya. Nah, sekarang kita lihat daftar menunya. Ini mereka juga jual bakmi dan nasi spesial. Jadi ada juga ya makanan Asianya. Karena kalian tahu ya, di Belanda itu banyak sekali pengaruh budaya-budaya dari luar. Jadi seperti makanan salah satunya. Bapak, happy to cook. Ya, di stamppot natural and dairy. Pahit kai. Ya, stress. Dia. Ya. Oke. Stress. Ha, through house? Ya. Oke. Okay. Nah, it's like great. Kanan house and eat. Ya, makan yummy. Nah, kita sudah sampai di rumah dan ini stamppotnya. Aku mau tunjukin kalian. Kita buka aja dan kita langsung makan dan ini dia stamppotnya. Kita buka aja ya. Ini siapa? Let's see what's inside. Lihat ya teman-teman. Jadi seperti ini dia stamppot. Kentang. Andaibi, mixed with andaibi. Sosis. Oke. Jadi ini kentang ditumbuk atau smoothie, terus pakai sosis, pakai andaibi. Dan kita coba aja ya. Ya. Yeah, traditional Dutch food. Traditional Dutch food. Ya. Buat probieren als kom. Pas ini adalah kom. Zeker. Wurst. Nou.
taste? Mantap. Enak? Enak. 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 Kentang enak? Kentang enak. The sauce enak. Sausis enak? Sausis. Mantap. Netherlands. 100% Netherlands. Ja. Netherlands food. Netherlands food, ja. Dus, ja. Bagus banget. What is it? Yeah, it's great. Great. Very good taste, ja. Mantap. Ja. So do you like it? Yeah, I tried many times, but this one is very good, ja. Oh, this one is great. Yeah, it's good. I don't regret it by it. Okay, sounds great. Okay, sekarang aku mau coba, aku mau rasain rasanya seperti apa. Jadi ini potatonya pakai andive. Enak. Sosisnya. Sosisnya juga enak, jadi dia sosisnya itu nggak digoreng. Sepertinya ini sosisnya direbus ya. Direbus. Terus potatonya ini, teksturnya dia smoothie. Bisa dilihat. Dan sayurnya ini namanya andai. Terus di dalamnya juga, selain ada andaknya, sayurannya, dia pakai campuran daging, jadi dagingnya dicincang, dibikin meat beef. Enak teman-teman, jadi kalau kalian ke Holland, kalian liburan ke sini, wajib coba stamppot, karena itu makanan tradisional Belanda. Ya, rasanya enak. Dan ini juga tidak pedas, pasti ya, karena orang Belanda itu tidak suka pedas. Mantap. Oke teman-teman, jadi satu porsinya itu seperti ini ya. Aku take away, aku beli satu porsi aja. Dan itu dia review dari kami, bagaimana rasa stamppot, rasanya enak apa enggak. Untuk stamppot yang aku beli ini ingredientsnya dia pakai daging babi ya atau pork. Dan untuk teman-teman yang tidak makan daging babi atau pork bisa pilih rasa lain. Oke teman-teman, jadi segitu aja video dari kami. Dan itu dia review serasa stamppot dari kami. Jadi kalau misalnya kalian datang ke sini merasa ragu-ragu dan apa sih itu stamppot, kami sudah jelasin itu makanan tradisional Belanda. Dia biasanya itu kentang tumbuk atau smoothie yang dicampur pakai sosis, pakai daging cincang atau mixed beef. Terus juga pakai sayuran, ada juga pakai kayak pickles atau zuzur kalau di sini namanya, tergantung dari rasanya. Kalau yang kita pilih ini pakai andive gitu. Dan jadi sekian video dari kami. And kalau kalian suka video ini, please give a big thumbs up. Dan juga kalau kalian juga belum nonton video aku yang sebelumnya, please watch my video and don't forget to subscribe. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa, see you.